Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Osman Production. Okay, selamat tahun baru semua. Happy New Year guys. Okay, so ni adalah first video aku untuk tahun ni, and ni juga adalah apa aku punya comeback sekian lama dalam tempoh untuk aku apa ni tak lama untuk buat video lah untuk korang semua. So ni adalah first video aku pada tahun 2022 sekarang ni, sebab aku sendiri pun tengah busy juga untuk siapkan apa kerja yang patut yang aku buat sekarang ni. Macam kena siapkan thesis, buat penulisan, buat jurnal. So sebab tu aku dah lama juga untuk tak buat video. Macam sebelum-sebelum ni aku aktif buat macam tahun lepas kan. So mungkin nak tak nak kena apa kurangkan sikit lah untuk buat video tu untuk tempoh tertentu. So kali ni aku dah comeback untuk sementara waktu untuk buat video tu kepada korang semua. So berbalik pada apa yang aku nak terangkan pada hari ini adalah tentang community dalam apa ni YouTube. So untuk community dalam YouTube ni tadi adalah, kalau macam yang korang tahu, sebelum ni ada kita sebagai seorang YouTuber ni, dia ada terima satu email dalam apa tu Gmail korang tu yang mengatakan YouTuber yang dah mencecah 500 subscribers ke atas tu dia dah boleh ada community yang macam dah digunakan oleh YouTuber-YouTuber yang dah monetize. Macam contoh yang bila dah cecah 1000 subscribers ke atas dan juga okay watch time lah macam tahun lepas. So bila wujudnya community ni dalam kalangan YouTuber yang masih belum lagi monetize penuhnya, macam bila dah cecah 500 subscribers ke atas tu, so benda ni satu advantage lah kepada kita semua untuk apa ni buat video dekat YouTube tu, sebab dalam masa yang sama kita boleh promote juga apa tu video ataupun satu post kita dekat YouTube tu, macam kita buat kat Instagram ataupun Facebook lah. Sebab bila adanya community ni, dia membolehkan kita untuk buat macam something description ataupun pada tulisan untuk apa tu buat tentang apa-apa saja yang kita post dekat YouTube tu, tak kisahlah dalam bentuk gambar ke ataupun video ke, ataupun korang boleh paste link kat situ untuk apa tu sesuatu apa yang korang nak show tu lah. So dekat sini community ni penting lah untuk membantu YouTuber-YouTuber ataupun bukan setakat YouTuber saja, malah kepada kawan-kawan kita yang baru nak berjinak dalam apa tu content creator ni, untuk bagi apa meningkatkan diorang punya subscribers dan juga watch time diorang lah untuk masa yang akan datang. So daripada situ dia boleh memudahkan orang lain untuk mencapai target untuk dapat subscribers ke atas. Macam tu agak tinggi lah berbanding macam sebelum ni, bila kita tak ada community, kita tak boleh promote kan untuk apa tu channel-channel member ataupun channel-channel kawan-kawan kita yang baru berjinak dalam content creator ni untuk ni lebih lanjut dalam YouTube ni. So bila dah ada yang community ni, dia lebih kepada satu advantage kepada kita semua lah untuk membantu antara satu sama lain dalam apa dunia YouTube ni. So dekat sini pentingnya lah untuk kita, bila dah ada community, kita kena manfaatkan lah sebaik-baiknya, macam untuk membantu dalam kalangan kawan-kawan kita ataupun rakan-rakan kita yang aktif dalam YouTube lah. So itu tentang apa community yang aku tahu setakat ni. Dia memberikan kita apa orang cakap satu kelebihan tersendiri lah untuk upload apa-apa video dekat YouTube ataupun upload gambar ke dekat YouTube ni, untuk macam bagi peringatan ataupun reminder something ke untuk kepada apa ni subscribers kita semua tentang sesuatu apa yang kita nak buat. So itu saja tentang aku setakat ni tentang community ni, macam mana video aku pun dah ada apa ni community dekat channel YouTube aku. So sebab tu aku boleh post macam-macam dekat YouTube untuk memastikan yang channel aku tu tak apa sepi saja walaupun tak ada video kan. So dari situ aku boleh attract aku punya subscribers dan juga viewers-viewers baru aku untuk tengok video-video aku lah. So itu saja perkongsian aku pada hari ini. Kalau korang rasa untuk aku ada something
idea untuk apa penambahbaikan pada konten ni, korang boleh bagi tahu je pada ruangan komen kat bawah ni untuk keterangan lebih lanjut. So itu saja tentang video aku pada ini. So berjumpa semula kita dalam video yang akan datang. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you soon guys.